my friend. Dan kita lanjut lagi perjalanan, my friend. Itu di sana tuh mendung cuacanya, my friend. Ini kita ke arah Cancar sih. Tapi ini kita mau mampir-mampir dulu, lihat daging, lihat ikan, lihat sayur-sayur sih. Daerah Cancar nih, Pak ya. Daerah Cancar. Kalau yang sawah laba-laba di sana berarti. Iya. Oh, belok ke kiri lagi. Iya, kiri. Oh, iya. Makasih, Pak. Tuh, my friend. Sini ada pasar di daerah Cancar. Tadi kita jalan dari apa namanya, dekat Odo itu kan, sekitar 30-an menit nyampe ke Cancar nih. Kita belanja-belanja dulu. Okay, my friend. So we got this one, pucuk ubi and tahu. Gila, lagi nyari spot lagi. Ya kalau Ruteng itu ke arah sana lagi sih, my friend. Terus ini udah makin dingin, jadi kita harus masuk mobil cepet ya. My friend, dan tadi kita dari pasar kan, my friend. Terus kita lanjut mau ke ini apa, spider web itu. Dari spider web, terus kita karena tadi lihat di sini ada pertambangan super keren, my friend. Jadi kita berhenti, lihat pertambangannya itu. Viewnya bagus sekali sih di sana. Mereka lagi gali-gali pasir apa segala macam. Terus kita ditawarin mampir ke rumah si ibu. Jadi kita diajakin ngopi-ngopi dulu di sini. Jadi habis itu kita baru ntar lanjut lagi. Tolong. Permisi. Wah. Terima kasih ya sudah undang kita. Halo. Kita dapat keluarga baru lagi di sini. Di Cancar. Terima kasih banyak. Eh, kamu siapa namanya? Renal. Kamu? Kemang. Hah? Kemang. Kemang. Gemak. Kamu? Dani. Diana. Erna. Terima kasih banyak, saudaraku. Wow, luar biasa. Berarti ini kopi Flores. Kopi Flores Manggarai ya. Luar biasa, luar biasa. Tos dulu kita. Ayo kita minum semua. Ayo. Ayo Bu, tos Bu, seperti keluarga besar Bu. Kita tos. Ya, minum. Iya. Minum kopi. Halo Bapak. Oh, ini Bapak yang punya rumah ya berarti. Kita mampir bertamu ya Bapak. My friend, jadi kita putusin tinggal di rumah si Bapak. Jadi ini kita. Iya, dan si Bapak ngambilin kita lombok. Nih, dari hutan ternyata lomboknya. Lombok di sini kecil-kecil ya Bapak ya. Lucu sekali lomboknya. Tuh. Ya, asiknya dapat keluarga baru, my friend. Tuh. Berarti liar ini, Bapak ya? Ini liar ya? Oke, okay, my friend, jadi as always as we do. Seperti biasa kita lakuin, rumah orang menjadi rumah kita. Hari ini kita mau masak pucuk ubi biar mereka cobain pucuk ubinya si Mama. Dan ini kita mau cabut-cabut ininya dulu. Cabut-cabut apa namanya? Iya, cabut-cabut cabai dan itu mereka lagi cabut pucuk ubi. Ini dia my friend, ya, kita pinjamin sepeda ya. Ganti-gantian mainnya. Satu-satu, pakai aja terus, pakai saja. Tapi ganti-gantian pakainya, supaya adil ya. Jadi sebelum kita mancing belut, nih si bapak lagi buatin kita mata kail dan talinya dulu. Karena belut itu tarikannya kenceng my friend, jadi dia ada teknik untuk buatnya. Boleh lihat ini, map. Nah ini, jadi lilit-lilit gitu. Jadi kayak dua benang dijadiin satu. Ini itu jadinya. Kailnya untung kita punya kemarin. Kita ada mata kail, kita beli di Labuan Bajo tempo hari. Ini bapak lagi buatin. Oke. Sudah jadi. Nah, kita mau berangkat lagi. Jadi kita mau pergi cari belut. Si Mama tinggal di sini ya. Bareng si Leto kita. Kita sama si Leto. Yang lain udah pergi jahat mereka. Dadah Bapak, Ibu. Dadah Bapak, Ibu. Ayo, dadah. Ya, dadah. Doakan ya, Bu. Dadah Mama. Mama. Mama, dadah. Leto, lo sana, Leto itu. Dadah. Ma.
Kita jalan kaki. Jalannya ke arah rice field itu, ke arah spider web itu. Oh. Doakan ya kita dapat belut besar ya. Putus. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, bersamudra, bersama teman, petualang. Seru. Rupanya perjalanan juga lumayan. Inilah yang spider web. Kalau dari atas itu dia. Oh, jadi di atas sana mah pernah kita lihat bentangan spider web di sini. Kalau dari kayak gini kita nggak kelihatan ya? Iya, biasanya. Makanya kalau kita di desa itu nggak kelihatan juga. Oh, dia harus tinggi. Kepala. Minta cacing satu ya, Leto. Ambilkan itu, tidak masuk tangan saya. Nggak masuk tangan Koko. Pilihkan saya cacing yang paling bervitamin, Leto, supaya saya dapat belut sebesar ini. Terima kasih, Leto. Boleh saya makan ini, Leto? Gedenya, coba tunjukin cacingnya. Gedenya boleh lagi. Boleh makan itu? Leto? Boleh? Tidak bisa dimakan. Si Leto gak gampang dikerjain, gak terkejut dia. Leto, Leto. Tahu dia jokes bapak-bapak ya, Leto. Oh. Ada? Bunyi dia. Pak. Jadi my friend. Halo Bapak. Ritual di sini tidak ada ritual sih, ritualnya aku yang buat. Jadi sebelum kita mancing belut itu, kita harus putar-putarkan umpannya. Terbanglah sudah. Belutnya itu tertipu, terkecoh dan dia pusing. Ini lubangnya. Mana? Coba lihat. Ini masuk air nih. Oh, dimasukin gitu. Iya. Harus ada bunyi? Iya, dia emang gitu dia. Tiga jam kemudian. Kesemutan lah. Ya, teman-teman sudah datang. Nih, mereka baru datang langsung dapat. Emang pawang apa nih namanya? Pawang belut. Iya, pawang belut. Oh, ini belut. Iya, belut. Kalau yang lebih besar lagi apa namanya? Ya. Yang lebih besar lagi? Yang belut juga. Belut juga. Oh. Strike. Mantap. Wah, Pren, aku terjebak. Gimana kita mau lewat? Di sini lumpur. Di situ aliran air. Di sini enggak tahu kemana. Jadi kita harus lewatin jalan yang mana ini menuju ke tempat mereka. Sambil megang belut. Yap. Kita udah melewati air dan permasalahanku sekarang sudah tenggelam, sudah kakiku di sini. Ya. Oke, kita lolos dan penuh dengan lumpur. Hehehe, kira aku masih bisa melewati ini untuk mengejar mereka yang sudah jauh. Aduh. Yeay, dapat masukin lagi ke sini. Sudah dua.
Dengan apa yang sama tadi dapatnya atau berbeda? Tapi ini lebih besar. Oh. Yes, kita sudah dapat 20. Aduh. Oke, berapa yang saya? Yay, kita sudah dapat 2, my friend. Jadi kemana kita? Jong. Mungkin cacingnya terlalu besar kali. Geli, belutnya mau makan. Enggak. Kitanya yang bodoh. Enggak pandai kita cari lobak belut. Tapi datang langsung dapat. Tapi aku sama si Leto enggak dapat sih. Jadi wajar lah, masih masuk akal berarti. Kalau mereka semua dapat, kita aja enggak dapat berarti ya. Kita perlu experience lebih. Yap. Tapi you never try, you never know. Wes, asik. Aku paling takut kalau kecebur. Bukan sakitnya itu loh, my friend, tapi malunya itu kita diliatin semua orang nanti. Belum baliknya blumpur semua. Aduh. Jangan sampai. Oh my god. Jalannya setapak gini. Kecil. Hampir lagi. Lembek ini tanahnya. Iya. Skoko nih, hei. Wah, dia ada duluan, my friend. Terus pelan-pelan. Dengarkan lah. Ini mau pakai mau. Baik, Pak. Kok jadi ben? Itu nak. Aku tak tahu. Kita naik. Kita mendaki. Wah. Makasih banyak sudah membantu. Sini. Tuh, nampak dikit. Lapar keluar tuh. Di sini, Om. Ayo. Ya, ya, ayo. Oh. Mas Gong. Mas Gong. Kita naik lewat sini. Wow. Itu dalam banget ya? Iya, dalam banget. Oh iya. Sampai ke pinggang. Sampai bisa duduk. Pinggang iya. Nih, Bu, ini bisa duduk. Mereka tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan ya? Harus mundur-mundur pelan-pelan. Iya. Ayo. Wow. Ayo. Ini tengah-tengahnya ini. Dia banyak spider web. Oh iya. Udah satu. Akhirnya, my friend, kita nyampe ke tempat yang paling familiar di Cancar. Ini adalah spider webnya Ricefield. Wow. Nih, lihat nih. Tuh. Dia kalau misalnya lagi panen atau yang satu bulan sebelum panen atau satu bulan setelah ditanam tuh hijau semuanya. Tapi ini lagi belum musim panen, jadi kosong. Suara orang ini bagus-bagus. Ya, nanti malam kita nyanyi-nyanyi ya. Kita nyanyi-nyanyi sampai tetangga marah. Akhirnya nyampe di sini. Wow. Katanya enggak licin, coba. Si Koko bisa bersihin belut, my friend. Tapi jangan ditaruh dalam air. Air. Coba dulu. Iya enggak? Aku dengar kata. Iya. Dengar kata ujung-ujungnya. Ya, tapi kan licin, nanti kok kena abu tuh enggak licin lagi ya. Mantap. Ya, saatnya Koko membersihkan belut. Kok
kolamnya itu nggak bisa dimakan? Bisa. Pandai si Koko, ternyata ada dia bakatnya nih, bersih belut. Ada dapat tadi? Ada sedikit Bapak. Coba bersihin sama Koko. Lagi bersihin Bapak. Jadi setelah kita bersihin belut, kita disuruh makan dulu dengan Bapak sama Ibu. Nah, itu si Koko. Kita disiapin makan siang. Wah, enak banget. Ada ikan, sayur. Ini apa nama urap? Ini urap namanya ya. Lawar. Jadi kita makan siang dulu. Yes, akhirnya ada lomboknya lagi. Lombok kesukaan. Nah, jadi kita makan bersama lagi. Ini lombok kesukaan Koko. Pedes. Pedes mantep. Gerimis-gerimis, kita mau main bola. Iya. Ya, teman si Koko sudah mau ngoper. Koper ke Koko cepat. Woi. Aduh, Bang. Cepat, Kay. Bawa. Gas go! Gol ga? Gol! Akhirnya tim Koko menang. Nih, my friend, si kakak lagi masak nasi pakai kayu bakar. Di sini belum pakai gas LPG 3 kilo ya. Belum ada ya. Jadi pakai minyak tanah sama kayu bakar. Jadi ini nanti tinggal dibakar lagi, Kak. Iya, dimasak lagi. Dimasak di sana ya. Oh. Dikukus. Tinggal dikukus. Tadi di ini keringin airnya itu. Itu sih apa? Apa sampai ke bawah enggak boleh ya? Keren. Masih pakai kayu bakar maupun rumah kalian masih pakai kayu bakar enggak untuk masakan sehari-hari? Luar biasa. Aku teringat waktu masa-masa kecilku ini, kecilku masih pakai seperti ini, pakai minyak satu, tanah. Kalau udah pakai pelita, anak-anak itu tak jauh dari pelita kalau dari kecil dulu, iya. Kan. Jadi situ kan senang itu main lampu. Main api-api, ya, habis itu kebakar api. Kita bentar. Iya. Kan pakai botol kecil itu kan. Ya, sudah kelar masak-masak Mapren, jadi kita mau makan bareng keluarga baru lagi. Terus. Iya, Di. Ada todo apa, Pak? Nah, kita di kayak gini. Iya, nggak ada todo kayak gini kan? Iya. Jadi kita dipinjamin ini, Mapren, sarung asli Manggarai. Wow, luar biasa. Ayo Pak, silakan. Ayo kita mulai. Kita makan sama-sama. Makan sudah. Apa tuh bahasa Manggarai makan? Hah? Hangga. Hangga sudah. Di masakan tadi dibakar. Makan nasi ya, wis pakai kayu bakar. Iya Pak, saya juga kuat makan Pak. Ayo, terima kasih ya sudah undang kita makan. Kita makan Mampren. Oke, nih sebentar lagi giliranku. Aku makan semua pucuk ubinya. Aku tidak mau berbagi mereka. Belum ya. Asik, semuanya untuk aku. Aku tidak mau berbagi, aku jahat. Ayo, mari makan. Jadi tidur dulu di sini. Oh, ini dijadiin selimut Ma Friend, tira, apa? Tikar. Supaya biar hangat. Iya, kata Bapak tuh pakai kain ini tetap dingin. Iya, di sini tuh luar super dingin. Kita pakai tikar lagi dari sininya. Oh. Berarti ini dua lapis tikarnya. Iya. Jadi ini selimut kita. Selimutin sampai buka. Tenang air. Bye.